Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Suhaila binti Muhammad Zaharuddin. Turut serta bersama saya Nur Nabila binti Nur Hisham dan Nur Aisyah Fika binti Abdul Halim. Produk inovatif kami adalah peti banana blossom atau lebih dikenali sebagai burger jantung pisang. Burger jantung pisang adalah produk sejuk beku yang inovatif di mana jantung pisang adalah bahan utama yang digunakan di dalam burger jantung pisang yang sama seperti burger-burger di pasaran. Produk inovatif ini dapat memudahkan golongan vegetarian dan orang yang mengamalkan gaya hidup sihat untuk makan. Selain itu, ia juga dapat mendorong orang untuk makan makanan yang kaya dengan serat seperti jantung pisang. Selain dibuat untuk lauk, ia juga dapat dibuat untuk makanan-makanan sejuk beku seperti burger jantung pisang. Kenapa jantung pisang? Ini kerana di dalam jantung pisang terdapat banyak nutrien-nutrien dan ia boleh mencegah penyakit seperti diabetes, stroke, penyakit jantung dan lain-lain. Ladang pisang diusahakan secara meluas di Malaysia. Jantung pisang boleh didapati di mana-mana terutamanya di pasar raya, pasar tani dan juga pasar basar. Antara jantung pisang yang kerap orang buat untuk makan adalah jantung pisang nangka, pisang raja, pisang nipah dan banyak lagi. Ada juga di antaranya yang tidak boleh dimakan atas faktor-faktor tertentu. Tujuan utama inovasi burger jantung pisang adalah untuk mencipta burger yang sama seperti burger daging tapi tidak menggunakan daging dan menggunakan 100% jantung pisang. Assalamualaikum and hi. Nama saya Nur Ain Syafiqah binti Abdul Halim. Objektif yang pertama adalah untuk menghasilkan burger jantung pisang daripada jantung pisang. Oleh itu, dapat memanfaatkan sisa buangan pertanian. Objektif yang kedua pula, untuk menganalisis penerimaan para pengguna terhadap burger jantung pisang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nunabila binti Nur Hisham. Di sini, saya akan menerangkan sedikit tentang metodologi. Yang pertama adalah mengenal pasti masalah dalam menghasilkan burger jantung pisang, iaitu adakah produk ini boleh diterima pengguna ataupun tidak dan sewaktu penghasilan produk ini berhasil ataupun tidak. Jadi ini adalah salah satu masalah yang bakal dihadapi oleh kami. Yang kedua adalah objektif. Objektif bagi produk kami adalah untuk menghasilkan produk sejuk beku seperti burger ayam dan juga daging, tetapi dengan menggantikan ayam dan daging itu kepada jantung pisang. Dengan ini dapat memberikan peluang kepada golongan vegetarian dan golongan yang mengamalkan gaya hidup sihat untuk menikmati burger yang rasanya seperti ayam dan juga daging. Dan akhir sekali, objektif kami adalah untuk menganalisis penerimaan pengguna terhadap burger jantung pisang dengan melakukan ujian sensori. Metodologi yang ketiga adalah penghasilan formulasi, iaitu kami menghasilkan tiga jenis formulasi untuk diuji kepada pengguna. Yang keempat adalah reka bentuk penyelidikan. Kami membuat ujian sensori kepada pengguna. Yang kelima, mengumpul dan menganalisis data, iaitu dengan menggunakan scoring test dan juga hedonic test untuk mendapatkan formulasi yang terbaik. Daripada hasil data tersebut, kami mendapati bahawa formulasi pertama dapat sambutan dan diterima pengguna. Dan akhir sekali, yang keenam adalah membuat laporan bagi penghasilan burger jantung pisang. Kesan daripada produk inovasi burger jantung pisang ini adalah dapat memperkenalkan produk baharu kepada masyarakat. Selain itu, dapat meningkatkan makanan berkhasiat di pasaran. Di samping itu, dapat memudahkan golongan vegetarian dan orang-orang yang mengamalkan gaya hidup sihat untuk dapatkan makanan. Untuk bahagian potensi pemasaran, yang pertama, tertumpu kepada golongan vegetarian. Yang kedua, alternatif untuk burger-burger yang berada di pasaran. Yang ketiga, untuk menggalakkan masyarakat untuk memakan makanan yang sihat. Secara umumnya, jantung pisang mempunyai kandungan serat makanan yang tinggi, memudahkan pencernaan dan mencegah sembelit. Kesimpulannya daripada penghasilan produk burger jantung pisang ini telah berjaya dicapai oleh kami dan hasil daripada ujian sensori menunjukkan bahawa burger jantung pisang diterima oleh penduduk masyarakat, terutamanya golongan vegetarian dan golongan yang mengamalkan gaya hidup sihat.
Daripada hasil ini juga, produk berganjal tepi pisang berkemungkinan mendapat peluang untuk dipasarkan sebagai produk baru vegetarian. Selain itu, bila kita dapat memperbanyakkan lagi produk-produk baru yang telah diinovasikan untuk kemajuan dalam industri makanan, maka di sini kita akan dapat memberikan impak yang besar kepada pelajar-pelajar dalam bidang permakanan untuk mengetengahkan lagi idea-idea mereka yang bernas dalam industri permakanan di luar sana nanti. Daripada penghasilan produk dan telah dinilai oleh pengguna ketika melakukan ujian sensory, kami juga telah menyertai dalam beberapa pertandingan yang telah dianjurkan, iaitu pada 14 Oktober 2019, kami telah memenangi Johan Sepenuh Product Development bagi kursus di semester 4 dan memenangi pingat emas dan juara Sepenuh Sustainable Innovation and Engineering Technology Exhibition iaitu Synergy 1.0 di Politeknik Tun Said Nasir Pago, di mana Politeknik saya sendiri. Kemudian satu lagi pertandingan yang kami sertai iaitu National Food Innovation and Product Development di UiTM Shah Alam pada 28 November 2019. Di sini juga kami telah memenangi pingat emas dan tempat ketiga dalam pertandingan tersebut. Jadi ini adalah pencapaian yang telah kami capai untuk produk burger jantung pisang yang telah kami menginovasikannya.